cara Nenek gosok gigi. Ini adalah giginya si Bolang ya. Ya. Si Bolang dapat tanya berapa kali sehari gosok gigi, ayo. Berapa kali? Tiga. Adik-adik gosok gigi harus sama si Bolang ya. Jadi gosok gigi dua kali sehari ya, pagi sama pagi sore malam. Aduh. Kalau sama adik tadi ya, kan udah mau SMP nih. Ini jauh nih sama tadi batu jadi enggak. Gosok gigi dua kali sehari, pagi sama malam ya. Pagi sama malam, paginya kapan? Ayo. Sekolah. Pagi itu setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi adik-adik gosok gigi dua kali sehari. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Ini Pak Dokter bawa alat tenaga gigi ya. Adik-adik gosok gigi pakai apa namanya? Gigi apa? Kalau pasta ya, jadi adik-adik menggosok gigi pakai gigi di sini hotel pasta. Sikat gigi tidak boleh dipakai rame-rame ya. Jadi satu sikat gigi hanya untuk satu orang. Jadi adik-adik kalau sampai satu sikat gigi dipakai bapaknya, ibunya, sama adiknya, satu yang sakit nanti yang lain ikut tertular sakit jadinya. Makanya satu sikat gigi hanya untuk satu orang itu ya. Dan menaruh sikat gigi harus tempatnya khusus, nggak boleh digabung dengan sabun atau apa ya. Jadi kalau pagi sikat gigi harus rapi ya, jadi jangan digabung-gabung. Adik-adik melihat ini adalah kantung katanya. Kalau ada di gosok gigi, setelah sikat gigi dicuci, dibersihkan, kemudian diisi botol barulah adik di gosok gigi. Kemudian lagi adik berkumur sedikit ya, baru adik mulai gosok gigi. Gimana caranya? Dari kiri ya, bisa. Dari kiri gosok bulat. Nah, bulat seperti dalamnya apa adik? Ini. Nah, ini bulat. Nah, sampai benar-benar bersih. Kalau adik-adik sudah yakin ini bersih, baru adik-adik pindah ke bagian dalamnya. Ya, ini bagian palatal namanya, bagian palatal di bagian dalamnya. Gosok ini sama, bulat. Ya. Gosok, bulat, begini. Kalau adik-adik sudah yakin bersih, adik-adik sudah yakin di gosok ini sudah bersih. Nah, jangan lupa ini permukaan gigitnya. Permukaan gigit juga harus di gosok ya, sikat ya. Ini sikat nih. Kalau sudah ada yakin bersih, tentunya adik-adik rasakan juga bersih. Ini sikat ya, digosok sampai benar-benar bersih. Jadi adik-adik yakin benar-benar bersih ya. Kalau sudah bersih, baru pindah ke bawah ya, ke gigi bawah. Bagaimana caranya sama, boleh ya. Jadi adik buat aja ini bulat ya, ini gosok. Ya, digosok bulat. Nah, sampai benar-benar bersih ya. Jadi kalau adik-adik sudah yakin bersih, pindah ke bagian dalamnya. Ini bagian linual namanya. Ini bagian sini adik pindah. Sama ya, kalau gosok. Nah, ini harus betul-betul bersih ya. Benar-benar bersih. Ini gosok baru tangan-tangan ya, bulat itu boleh. Nah, sampai betul-betul bersih. Kalau adik-adik sudah yakin bersih, baru jangan lupa permukaan gigitnya ya. Ini permukaan kunyahnya, digosoknya. Nah, digosok, ini. Nah, digosok. Digosok sampai benar-benar bersih. Adik-adik sudah yakin bersih, berkumur-kumur sudah bersih,
Kalau mulut pun lebih apa? Ser. Iya. Nah, tapi hah itu harum ya. Nah, jangan lupa ini dicuci kembali. Diletakkan pada tempat yang sendiri ya. Jadi digantung itu tak boleh digabung dengan sikat gigi yang lain. Ada sendiri ya. Jadi sikat gigi hanya untuk satu orang, satu sikat gigi. Tidak boleh dipakai rame-rame. Ini siapa namanya? Rekra. Rekra punya ibu, terus jangan dikasih ibunya pakai ini ya. Masih sikat gigi. Hanya untuk kita sendiri. Adik-adik, ada yang tanya enggak? Ada yang tanya? Kalau gitu sekarang Pak Dokter yang tanya. Nah, tadi yang saya salah, ini salah kan? Berapa kali gosok di sehari? Dua. Dua kali. Berapa kita gosok gigi? Pagi, sebelum makan, sudah sarapan, dan malam tidur. Pagi, saya sudah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, tadi yang salah lagi siapa ini? Ayo, kapan kita gosok gigi? Gak bisa. Sudah ya. Gak boleh salah lagi. Gosok gigi pagi sudah sarapan, malam sebelum. Tuh, ayo, kapan kita gosok gigi? Hah? Ya, yang benar. Kapan dia gosok gigi? Maka dengerin temannya. Nah. Ya, kapan? Ya, ingat dengerin temannya. Kita gosok gigi pagi, kita sarapan malam sebelum. Jadinya berapa kali saya gosok gigi? Nanti adik terapkan itu, lakukan itu di rumah. Sekarang dokter mau periksa giginya adik. Semuanya ya. Sudah gosok gigi apa belum? Sudah. Ini lubang apa enggak? Kalau ada lubang, ditambal ya. Nanti kalau ada ibunya goyang dan mau cabut di sini ya, kita rujuk ke puskesmas atau rumah sakit atau mana yang boleh ya. Sekarang adik-adik siap-siap untuk diperiksa satu per satu ya. Tidak boleh ribut. Jadi Pak Dokter sebentar mau periksa di sini. Oke. Okay.